Assalamualaikum korang semua. Apa khabar? Bosan lah isi ayat sama je kan? Assalamualaikum everyone. Hari ni aku nak review satu aiskrim Nestle, iaitu aiskrim Kit Kat. Aku sebenarnya dah makan pun sebelum ni. Saja je nak buat video. Kan? Bosan-bosan ni kan? Apalah salahnya tak? Bang. Mari kita cuba tengok aiskrim ni. Nampak mantap. Memang mantap lah. Dia dah menjadi salah satu aiskrim favorite akulah kalau nampak dekat kedai. Tapi agak sukar nak belilah sekarang ni. Isi habis stok aja. Sementara baru balik shopping beli barang dapur ni. Nampak ni? Beras semua ada. Kita beli aiskrim ni. Kita try. Tanpa melengahkan masa. Bismillahirrahmanirrahim. Memang syahdu, Mat. Sombong amat. Dia dah macam dah cair sikit lah sebab aku lambat sangat makan. Lambat makan dan dia dah cair sikit dalam dia. Tapi masih mantap lagi lah. Pada yang ada sakit diabetes, disarankan jangan makan aiskrim ini. Manis. Tapi yang sebelum kena diabetes tu bolehlah makan. Kalau dah kena tu, tengok je lah. Satu karya yang hebat yang patut dipuji. Kalau macam ni 2-3 batang pun aku boleh makan. Kena tak cuaca panas-panas pekena aiskrim ni memang tak tahu nak cakap macam mana lah. Dia punya sedap pun. Ya Allah. Dia luar ni. Aku rasa tiket yang dah hancur-hancur tu. Kabur kat luar tu. Dalam dia vanila. Sedap gila. Tapi sekali-sekala buat video makan-makan tu sedap juga kan. Agak-agak kalau tukar konten, buat konten makan-makan okey tak? Tu korang komen sikit. Oh, dah nak habis kejap ya. Dalam gigi kau ada lubang, termasuk dalam lubang gigi kau. Oi, meninggal. Last bite, last bite. Sedap gila. Tak ada apa nak komen. Pada aku sangat-sangat perfect. Perfect gila. So jumpa lagi nanti di video akan datang. Aku rasa macam nak try aiskrim baru lagi satu tu, Mickey Mouse kan. Aku tak pernah try lagi. So aku rasa macam nak try. Next time kot kita boleh buat video lagi. Thank you for watching. Ahai. Ciao.